warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah al-ahibba, surirtu bilikaikum. Senang bertemu Anda kembali. Wa fi hadzal yaum sanata'allam an at-ta'aruf. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang at-ta'aruf, monolog memperkenalkan diri bi tariqatin basithah, dengan cara yang sederhana saja. Sa'utikum al-khutwah. Saya akan menyampaikan langkah-langkahnya dulu. Nabda' dirasatana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khutwatul ula, cara pertama, afsus salam. Ucapkan salam dulu, summa hayyu tahiyyat. Kemudian sampaikan sapaan, boleh berupa marhaban, ahlan wa sahlan, masa'ul khair, naharuka sa'id, atau sobahul khair. Itu terserah Anda, ambil salah satu saja, salah satu di antara sapaan-sapaan ini. Kemudian yang kedua, ucapkan Anda senang bertemu. Ana masrurun biliqa'ik. Ukarir malatan ukhra, saya ulangi lagi. Yang pertama mengucapkan salam, kemudian mengucapkan sapaan, dan yang ketiga mengucapkan saya senang bertemu Anda. Wasalis udkuru ismakum, sebutkan nama kalian, diawali dengan ismi bil kamil, nama lengkap saya. Tirukan. Ismi bil kamil, nama lengkap saya. Misalnya saya, nama lengkap saya, maka saya akan menyebutkan ismi bil kamil Siti Imra'atus Salihah. Hakada, gitu ya. Ucapkan ismi bil kamil. Kemudian yang kedua, sebutkan Anda berasal dari mana dengan mengatakan ana min. Ana min. Misalnya Anda dari Surabaya, sebutkan ana min Surabaya. Begitu. Summa, lanjutannya Anda menyebutkan Anda tinggal di mana dengan mengatakan askunu fi. Ditirukan askunu fi. Kalau misalnya Anda tinggal seperti saya di Sewon Bantul, ucapkan askunu fi Sewon Bantul. Hakada. Summa alaikum antadkuru umruk. Anda menyebutkan umur Anda. Misalnya umur Anda 14 tahun, sebutkan umri 14 sanah. Silakan diturunkan. Umri 14 sanah. Nah, kemudian menyebutkan Anda tempat lahirnya di mana. Silakan diturunkan dulu. Makanumiladi. Sebutkan nama kabupatennya. Misalnya Anda lahirnya di Sleman. Makanumiladi Sleman. Hakada. Summa, sebutkan tanggal lahirnya. Anda sudah mempelajari tanggal lahir pada pertemuan berikut sebelumnya. Ada nama angka dan nama-nama bulan. Sebutkan dulu. Tarikhu miladi. Sekali lagi. Tarikhu miladi. Misalnya Anda lahirnya pada tanggal 1 Februari. Tarikhu miladi. Wahid Februari. Begitu. Misalnya 25 Februari. Tarikhu miladi 25 Februari. Begitu ya. Nastamir, kita lanjutkan. Setelah itu ucapkan terima kasih. Anda boleh menggunakan syukran kasiran, boleh jazakumullah, boleh syukran ala husni ihtimamikum. Begitu ya. Kemudian diakhiri dengan salam penutup, bisa ila liqa, bisa barakallahu fikum, atau bisa ma'assalamah, dan ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah al-ahibba, al-an sa'u'tikum namudaj lita'aruf. Sekarang saya akan memberikan contoh perkenalan diri tadi dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ana masrurun biliqa'ik. Ismi bil kamil, Siti Imra'atus Salihah. Ana min Jombang, Jawa Asyarqiyah. Askunu fi Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul. Umri 29 sanah. Makanu miladi Jombang. Wa tarikhu miladi 23 Yuliyu. Syukran ala husni ihtimamikum. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.